Untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification. Status rumah tangga kakak kepada pelakon Nilofa iaitu Nur Nabila dan suami Engku Imran sekali lagi menjadi tanda tanya apabila usahawan tersebut dilaporkan memadam semua gambar bersama termasuk foto perkahwinan di platform Instagram. Bukan itu sahaja, usahawan berusia 37 tahun itu juga turut menukar gambar profil Instagram bersama anak lelakinya iaitu Jebat Jaden sahaja. Malah perkongsian gambar menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha baru-baru ini turut mendapat pelbagai reaksi apabila warganet bertanya akan keberadaan Engku Imran. Nabila juga menguatkan lagi spekulasi selepas dia dikatakan memuat naik perkongsian tulisan dari Jet Torres Instastory miliknya yang mengatakan bahawa seseorang itu berhak mendapat pasangan bersesuaian dan menyedari cinta bukannya bertepuk sebelah tangan. Hasil tinjauan netizen mendapati Nur Nabila tidak lagi mengikuti akaun Instagram milik Engku Imran, manakala Engku Imran pula masih mengikuti akaun Instagram milik Nur Nabila. Engku Imran masih menggunakan gambar profil bersama Nabila. Selain itu, gambar mereka berdua masih ada di Instagram milik Engku Imran. Terdahulu, Nabila menafikan dakwaan rumah tangganya berantakan pada Jun lepas dengan mengatakan dia memilih untuk menjaga privasi daripada menjadi tatapan umum. Untuk info, Nur Nabila dan Engku Imran berkahwin pada 19 Mac tahun lalu dan masing-masing pernah mendirikan rumah tangga sebelum ini. Nur Nabila pernah berkahwin bersama pelakon Shahnaz Ahmad pada 2017 dan dikurniakan seorang cahaya mata lelaki Jebat Jaden yang kini berusia 4 tahun. Manakala Engku Imran pula pernah berkahwin dengan primadona filem Melayu Era Fazira dan mempunyai seorang anak perempuan Engku Alisha yang kini berusia 13 tahun. Dia kemudian berkahwin kali kedua dengan pelakon Indonesia Laudia Cynthia Bella namun turut berakhir dengan perpisahan. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.